3, 2, 1, go! Iya, itulah kepuasan etape keempat Tour de Sia tahun 2019. Di tengah kabut asap, event wisata berbasis olahraga Tour de Sia yang digelar selama 4 hari akhirnya ditutup. Sejak dilepas dari garis start di depan Istana Siak, para pembalap cenderung lebih berhati-hati mengingat rute lintasan keliling kota relatif pendek. Para pembalap dari masing-masing tim lebih mengatur strategi untuk menentukan salah satu dari pembalap mereka yang mencapai garis finish. Setelah melewati 5 lap keliling kota Siak, para pembalap yang terus memainkan strategi menjelang garis finish. Tepat pada 2 km menjelang finish, pembalap BSP Siak Ahmad Nurfatoni dibuka jalan oleh timnya untuk melakukan sprint. Bersaing ketat dengan pembalap tim Terengganu Muhammad Arif Saleh dan Aiden James Mendoza dari tim Next Cycling. Hingga pada akhirnya, Fatoni berhasil masuk lebih dulu di garis finish. Dari 4 etape yang direncanakan, 1 diantaranya dibatalkan akibat pekatnya kabut asap. Total poin dari hasil keseluruhan, tim Malaysia menjadi juara umum. Sedangkan tim terbaik direbut oleh negara Jepang. Dengan berakhirnya etape keempat, ajang balap sepeda Tour de Siak 2019 pun resmi berakhir. Balap sepeda Tour de Siak bahkan kini sudah masuk dalam kalender United Cycling Internasional. Sehingga pembalap yang terlibat dalam kompetisi ini akan menambah poin internasional masing-masing tim. Okay. The next sprint, I will show